Balik lagi dengan Otto Koko. Kali ini saya berada di tempatnya Mas Deka. Gerege. Mas Diki Gerege, apa ya? Namanya tuh Deka Gerege. Kok bisa namanya Deka ya, Mas? Diki toh, Mas. Oh, Diki ya. Iya. Nah, ada beberapa unit sedan yang salah satunya ada yang istimewa. Harga mulai dari 40-an juta teman-teman bisa dapatkan mobil di sini. Kalau mungkin teman-teman nanti bosen, bisa langsung dikembalikan pun juga bisa, dan mau titip jual pun juga bisa. Semuanya untuk teman-teman bisa. Jadi tetap pantengin video kali ini karena kita akan update stok yang ada di sini pada bulan September. Jadi kita akan ketemu langsung dengan Mas Diki. Mas Dik. Halo. Pripun kabare? Baik. Sehat? Sehat. Mas Dik, oyone mobilnya pas akeh kok entek-entek. Kulak, Mas. Oh, kulak. Nggo dodolan ya, Mas ya. ini mobilnya apa aja? Dan tentu saja mesti ready ya, Mas ya. Siap ya. Dipakai. Siap luar kota ya? Siap, Mas. Siap kirim juga. Oh, clear kirim ke luar Jogja itu juga bisa ya? Bisa, manapun bisa. Nah, asal harganya cocok. Ya. Kita mulai dari yang mana ini? Kira-kira? Kijang kapsul 2002 new model. Nah, peleknya ada guanteng, ring 17. Pakai BBS LM. Ya. BBS LM. Ini platnya mana, Mas? AB. 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 Platnya baru, terus atas nama. Nah. Tur komplit. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Harganya 63 nego, Mas. Ini besok mau tak nano keramik. Oh, jadi nanti bonus ya. Nano keramik harga segitu. Teman-teman bonus nano keramik head unit ganti juga. Tak gantikan yang Android, Mas. Android. Nah, oh perat cakep ya. Iya. Bodi masih kaleng brand ya, Mas? Kita lihat dalamnya, boleh? Ini interiornya? Ya, monggo, Mas. Interiornya seperti ini. Ini sudah di retrim ya, Mas ya? Iya. Ini juga sudah 3 baris, jadi teman-teman nggak usah khawatir. 63 juta bisa bawa pulang mobil. Ini new model ya, Mas ya? New model. 2002. 2002. Nah, oke, selanjutnya kita bahas yang mana ini? Ini dari Timor. Boleh? Timor tahun 2001 pembelian 2007, Mas. Pembelian 2007, makanya barangnya seger. Tentu saja terawat ya, Mas ya. Terawat, Mas. Tahan kedua dari baru. Manual full kunci serep komplit. Terus kilometernya baru 23.000. 23.000. Teman-teman bisa dapatkan mobil ini harganya 50 nego, Mas. 50 juta nego. Dan tentu saja tinggal pakai aja ya, Mas ya. Tinggal pakai, Mas. Bodi kaleng breng, ini tanpa sileran ya? Ya. Tanpa siler, catnya masih bagus, masih ngecling. Ini yang antik antenanya, Mas ya? Ya, dinyalain itu antenanya nyala sendiri. Radio on, itu antena otomatis akan nyala sendiri. Interior masih ori ya, Mas ya? Ori sendiri, Mas. Nah, interior ori, tuh. Interior ori ya. Ini keistimewaannya low kilometer, wheel top sama pelek masih asli, cuman barangnya bannya baru ya, Mas ya. Terus ada punya apa lagi, Mas? Vario tahun 97, Mas. Nah, ini Vario kedua dari baru asli. Ha. Dan ini cocok untuk anak muda ya, Mas ya? Ya. Anak muda, anak kuliah. Ya, cocok semuanya lah. Apalagi pecinta dengan Honda ya, Mas ya. Ya. Honda Vario, ini Vario itu sudah VTEC ya, Mas ya? VTEC. Vario CC-nya cuma 1600, jadi irit. Irit. Mas. Modelnya ceper harian ya, Mas ya? Iya. Bannya semi slick. Peleknya juga sudah cakep, ring 15. 7 ya? Harganya berapa, Mas? Harganya 61 nego, Mas. 61 juta nego. Ini ada stikernya. Stiker OK-nya. Sama ini tanpa sealer. Ini cuman posisi kotor ya, Mas, kotor. Barusan kepake ya. Oh. Barusan kepake.
dan ya, pas saya datang langsung kita ambil gambar. Interior ini masih ori. Ori mas. Ori. Depan belakang, setirnya juga masih ori. Dan teman-teman ini di sini tinggal pakai aja. Tinggal pakai mas. Tinggal isi bahan bakar. Di sebelahnya yang hitam? Ini ada Civic Genio tahun 95 mas. 95, ini platnya di Solo, di Karanganyar kalau nggak salah. 95 itu berarti generasi sebelum Vario ini ya, kakaknya ya. Ya, ini last edition terakhir. Nah, last edition, interior masih ori, velgnya juga cakep, banyak SSX ya? SSX 2. Banyak SSX 2, velgnya racing hard. Nah, ini mirip RPF ya? Ya. Mirip RPF, harganya mas? Harganya ini 48 nego mas. 4.800, nah sini nego bonus 48. Ada wingsnya. Ini juga tanpa sealer. Depan belakang masih utuh, kaleng breng. Dari depan tuh kayaknya sekilas sama aja mas ya, yang ya awal sama yang tahun terakhir ya. Cuma bedanya ada di rating. Huh? Terus ada rating fender kalau yang 92. Oh ya. Kalau jelas antara yang Vario, Vario ini antara awal sama yang facelift beda banget ya. Beda mas. Tahun ini beda. Lampu jadi belakang. Bagasi itu bisa beda mas. Bagasi juga beda ya. Ini kan jualan platnya lebih menonjol ya. Lebar. Lebih melengkung. Ini lebih lebar, ini lebih kecil. Kesan JDM-nya ke yang facelift. Ya. Kesan JDM-nya kelihatan jelas ya mas ya. Iya. Ini Vario tahun 2000. Mas. Tahun 2000. 2000 versi facelift generasi ya, yang terakhir dari Vario. Vario. Kelihatan jelas tuh yang dari lampu bagasi, lampu depan sama interior. Interior. Mas. Interior memang aslinya memang coklat ya mas ya? Iya mas, ini kebetulan dapat yang kulit mas, tapi ada juga yang budru. Oke. Berarti ini ya istilahnya kasta tertingginya kali ya? Kayaknya seperti itu mas. Harganya mas? Kalau yang silver ini mungkin aku 73 nego mas. 73 nego. Ini versi matic ya. Very barangkali ini untuk teman-teman cewek ya, cocok. Cewek baru belajar nyetir mobil, ini cocok. Ya. Apa buat belikan saudaranya atau yangnya? Ya. Ya. Ya itu mas. Ceweknya cocok ini. Harganya 73 juta nego. Nego. Iya. Pajak baru, platnya baru, modelnya anak muda. Dan sebelahnya ini ada New City mas tahun 2007. New City platnya pajaknya baru ya mas ya? Pajaknya baru bulan 8. Barusan diperpanjang, jadi teman-teman nggak usah mikir pajak lagi. Warnanya hitam, manual matic? Manual mas. Manual ini. Manual manual. Terus versi DSI. IDSI. Interiornya ini di sarung aja ya mas ya? Cuma, jadi cocok untuk teman-teman bagi yang nggak suka blue true. Ini dikasih sarung, jadi tanpa merusak interior yang aslinya ya, mas ya? Sih, cuma cover-kan saja. Ya. Harganya mas? Ini 79 nego mas. 79 juta nego. Nego suka-suka. Sakar pening ya orang pangetan ya mas ya. Semuanya nego suka-suka mas. Kadang kan ada yang kemampuannya sekian dan sekian, itu monggo. Terus? Kita bebas. Jadi kan mungkin kalau di harga yang terlalu jauh mungkin kita arahkan ke versi yang lain ya, karena ini kan ada banyak ya mas pilihannya. Ada banyak pilihan ya mas. Dari mulai 40 jutaan sampai 50 sampai 70 pun juga ada ya, ya mas ya. Ini yang pickup juga ada mas, besok Kijang Kapsul 2003. 2003 udah AC, PS, audio, bensin mas. Bensin, udah itu nih. Harganya sampai berapa nanti mas? Itu nanti mungkin bukanya 85 mas ya. 85 nego. Warna? Hitam. Nah itu mungkin dari teman-teman barangkali alternatif selain sedan ada pickup ya, juga ada, mau buat nongkrong juga sekarang. Oke. Pickup itu banyak ya mas ya, apalagi Kijang. Karena peleknya juga aku ganti semua mas. Kalau di sini insya Allah lah, kalau untuk pelek tampilan ya mas, terus spek insya Allah lah. Kriterianya anak muda dan suka-suka ya. Tua pun pakai tetap gaul mas ya, apalagi interior yang pasti tetap ori. Terus yang penting pun cuman ganti model peleknya aja. Pelek mungkin knalpot ya. Ya wajar lah ya mas ya, karena masih muda ya mas ya. Muda mas. Masih muda pengusaha lagi. Wah luar muda biasa apa, ini yang belakang gak dijual mas? Ini udah di review sama masnya kemarin. Yang dulu ya mas ya, yang Genio 92. Itu waktu itu buka berapa ya mas ya? Aku lali ya? Bukanya sama mas, 48 nego, karena ini full spek.
Oh ya, beda itu ya. Ya, cuma full spek itu kan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau harga yang mana itu siap. Kalau mungkin duitnya kurang mau kredit juga bisa ya, Mas ya? Mungkin saya bisa bantu, Mas. Nanti mungkin tak arahkan ke kur yang murah ya. Itu bisa. Atau mungkin teman-teman mau punya lesin sendiri? Ya, monggo, Mas. Mau ke sini bisa ya, Mas ya? Ya, yang jelas ini tanpa refan, Mas. Saya. Ya. Siap. Terus ada tips-tips untuk teman-teman, Mas, kira-kira mau pilih mobil Mas, kalau ibaratnya hobi ya. Iya. Mending diutarakan, Mas. Oh, kita nanti pendam. Nanti pendam. Oke, siap. Repot nanti, Mas. Nanti malah keluar yang lain, malah repot ya, Mas ya. Kalau hobi ya di otomotif itu kan kelihatan, Mas, uangnya. Ya. Kalau hobinya nyanyi apa? Wah, itu yang enggak kelihatan itu, malah bahaya ya, Mas ya. Bahaya, Mas. Apalagi jangan main wanita itu. Mas. Berat itu, Mas. Wanitanya berapa, Mas? Aku satu aja, Mas. Siap, Mas Diki. Ya. Terima kasih atas ilmunya, atas review mobilnya. Oke, Mas. Nanti ya, kalau teman-teman minat, boleh nanti langsung hubungi di deskripsi nomor ya, telepon ya. Langsung ke Mas Diki juga boleh, langsung nomor telepon saya juga boleh. Monggo, bebas, Mas. Siap. Makasih. Ya, siap, Mas. Sehat selalu. Siap. Nanti kabar-kabar. Siap, Mas. Makasih, Mas Diki. Ya.